Oke Ya. guys, balik lagi ke channel gue Lemon. Video ini gue bakalan main ini, namanya D-Rod. Gue kayak masih penasaran gitu, D-Rod kenapa kayak sakit banget gitu. Kayak cuman item modal 17 sudah bisa bunuh siapa aja gitu. Gue gak ngerti, dari mungkin karena efek dari skill 2 yang power up atau apa. Tapi menurut gue terlalu terlalu sakit sih, jadi ini gue mau coba di mid nih kayaknya. Maaf. Di sana ada skill 2. Harus jauh dari creep-nya, guys. Aduh, nggak dapat merah, cok. Nah, udah. Gue bisa hajar Martisnya sih. Tuh gak mati anjir. Terlalu barbar sih gue, gak bisa deh Martis. Sakit juga Martis ternyata. Gak bisa kayak gitu sih next. Saya pikir saya kuat. Berubah rencana gue, tadi gue mau Claudia cuman kayak kayaknya asik nih, ternyata peksanya bantuin juga. Aduh. Yang mulia selamanya. Pengkhianat adalah bahan bakar terbaik untuk api neraka, bukan? Yang mulia siapa ya? Maaf. Jir, mati sermit. Tapi yang sepatu ini, sepatu armor. Oh dia lu tuh, gua clear mid dulu ya, ambil level 4. Kita hajar ke bawah. Udah ulti sih mati sih. Maju! Trot! Nah, mati deh guys. Itu gua belum jadi item loh. Tapi karena dia damage Martis juga sih. Aku di sini untuk kembali. Mati sini. Ya. Nice. Bisa ajar atas lagi. Halo guys. Bisa hajar lagi sih. Gua tungguin kalau dia. Trot. Sorry. Gua gak bisa nolong. Hello. Tuh lo banget, cok. Gak bisa nolong tadi gue mati juga kalau nolong. Ada kill 4 guys. Kejar Claudia lagi ya. Gue cari stack dulu. BOD kali ya. Biar makin sakit guys, biar makin pedes. Gue bisa nunggu fake sana sih. Tapi keluargaku hancur berantakan. Sungguh ironis. Maju! Aduh! Ah! Kalau gue seharusnya gue Petri dulu baru ulti. BOD atau pistol ya? BOD aja deh. Maaf. Maaf.
kita ambil stack dulu. Gue bisa bunuh si Mino-Mino gitu kan sih. Dia belum ada armor. Efek sana. Mid-nya hancur sih kalau efek sananya gak maju. Efek sana gak mau defend mid tuh, hancur mid-nya. Kir, ngedash kesana dia. TW bang. Ini gua nungguin efek sana tadi ya. Efek sana lewat situ soalnya. Gitu doang lah guys, tinggal skill 2 doang. Nggak ada arah cu. Tapi tunggu merah sih itu. Jangan, jangan. Kita mati. Gue bisa bunuh Arlott nggak ya? Dia armor sih. Ya atasnya maju, atasnya nggak usah, farinya farming bawah sih. Nggak apa-apa. Farinya menang tuh lawan Arlott, Arlottnya mati. Iya, turtle aja kita tadi. Meluncur. Nah mati kalau dia anjir. Gua gitu doang, skill 2 ulti. Yeah. Aduh gila juga gua, ngapain gua masuk ke sana anjir. Maaf maaf maaf, napsu. Dia ngasih tadi guys, gua kayak cuma skill 2 ulti doang. Petri, modal Petri. Mati kalau dia. Jeleknya kalau pakai petrify masuk nggak bisa kabur lagi guys. Jadi palingan nyulik-nyulik satu gitu loh, tukar-tukar satu. Set up. Mati ya. Arlottnya gak bisa lawan gue ternyata. Mantap. Cewek. Emang artis Arlott cu. Kalah ngomong mulu ya. Nyebut nama hero. Mendetik ulti. Gue winter kali ya. Jadi gue masuk ntar winter aja kalau salah-salah. Maju. Mati kalau dia. I need help. Ninggal. Gede banget Dirot. GG. GG Jarot. Tungguin aja sih. Gua mau red buff sih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk yang mulia. Mino sabar. Astagfirullahaladzim. Kir. Masuk pintu tower gua. Ar. Wah. Gua mau mainin Claudinya lagi dah. Battery gua 15 detik. Gue surprise dia. Vexana juga mati gak sih?
Kayaknya enggak. Ya, kita mati duluan sama Kari. Ledak anjing. Gua kasih di buff, kurangin defense, pukulin Kari sih enggak selamat anak orang. Oh, dia masih lanjut ya. Pada recall. Tuh winter gue belum jadi lagi, enggak bisa buka duluan. Ya. Trot. Ah, mati gua. Apalah ya, Claudia mati, guys. Gua mati sama monyetnya Claudia ternyata. Rata sih. Mantap Jarod. Gua skill 2, Petri ulti, MM mati, guys. Kalau enggak ada WON. Lihat tuh damage-nya kayak ngeri banget kan? Ini gua main di mid sih. Berapa damage-nya? 27% di bawah Kari. Oke lah sebagai fighter. Menurut kalian gimana guys? Di road mid terus bikin damage petrify gitu. Di samping sih udah pasti kuat sih. Gua soalnya sering lihat orang-orang main di road di samping di EXP gitu. Atau hyper. Thank you guys yang udah nonton video ini. See you next video. Bye. Terima kasih sudah menonton video aku. Support aku terus ya dengan men-subscribe channel ini.